Kejohanan Dunia Wan Silat 2016 peringkat akhir. Pesilat Malaysia Muhammad Arif Izzuddin muncul juara sulung Wan Silat kategori flyweight selepas menewaskan lawannya dari Filipina. Namun nasib tidak menyelbahi dua lagi pesilat profesional negara apabila tewas dalam penentuan tali pinggang kejuaraan kategori masing-masing. Arif Izzuddin yang menentang lawan dari Filipina, Rabin Sarnito Catalan, hanya memerlukan masa kurang 2 minit untuk menumpaskan lawannya itu. Ia merupakan satu kejayaan baginya apabila berhadapan dengan saingan yang sememangnya merupakan lawan berpengalaman dalam bidang seni mempertahankan diri campuran MMA. Arif membawa pulang tali pinggang kejuaraan dan juga wang tunai $10,000 Amerika. Beliau antara fighter ternama dalam One Championship. Antara fighter lama dan berkemahiran dari segi standing dan ground. Jadi fokus saya pada dia, memang saya akan go pada standing dan ground. Saya akan ikut rentak dia. Nasib bagaimanapun tidak menyebelahi pesilat berpengalaman Dawul Amal Othman apabila tewas dalam perebutan tali pinggang kategori bantamweight. Bertemu Isrojol Rosuf dari Uzbekistan, Dawul yang bermula agak baik gagal menampan satu tendangan keras yang menjadi punca pukulan susulan berterusan lawan. Pengada terpaksa menghentikan perlawanan dan memberikan kemenangan TKO kepada pesilat Uzbekistan itu. Turut tidak berjaya Aswad Khalid yang tumpas di tangan lawan dari Amerika Syarikat Luke Lawrence Adam dalam kategori lightweight. Meskipun memberikan tentangan sengit, kesilapan pergerakan membawa padah apabila lawan berjaya membuat satu kuncian di leher sehingga memaksa dia meminta pengadil menghentikan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi dua lagi perebutan tali pinggang kejuaraan bagi kategori featherweight dan middleweight. Kategori featherweight dimenangi oleh Daubek Kashka dari Kazakhstan yang menewaskan Ali Mohamed Khabar dari Iran, manakala bagi kategori middleweight, Kasankov Baratov dari Uzbekistan muncul juara selepas menewaskan David Hallett dari Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Wan Silat Senator Datuk Megat Zulkarnain Omardin nyata berpuas hati dengan keseluruhan penganjuran Wan Silat. Bagi Datuk Megat, kesemua pesilat telah membuat persediaan lebih rapi untuk menghadapi kejohanan secara tidak langsung membawa silat ke satu tahap yang lebih profesional. Justru bagi memenuhi permintaan pesilat tempatan, kejohanan Siri Kebangsaan akan diadakan bagi mencari juara-juara tempatan dan mempromosikan lagi kejohanan. InsyaAllah selepas ini kita akan mula mengadakan National Series di peringkat kebangsaan. Dah hampir 1,500 yang telah mendaftarkan dan kita akan buat rally seluruh negara untuk membuat pertandingan amateur dahulu. Kerana pertandingan ini kita tahu dia terlebih kepada kecederaan. Jadi itulah fokus kita selepas ini. Dan selebihnya insyaAllah pada hujung tahun ini kita akan mulakan sekali lagi pertandingan peringkat antarabangsa.